قال رضي الله عنه وقدس سره ونفعنا به وبعلمه وأنواره وأسراره وأنفاسه ونفحاته في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yaqbil 'alallahi bimulatafatil ihsan qayyida lahu bisalasilil ihsan imtihan. Dengan segala kerendahan ihsan, maka Allah akan belenggu dengan rantai kecil. Allah akan belenggu dengan rantai kecil. Barang siapa yang tidak menghadap kepada Allah dengan segala macam kelembutan ihsan, maka Allah akan menahan dia atau menembus dia dengan kelembutan ihsan. Rantai intihan, yang ini ujian musibah. Cuma di sini diungkapkan seperti salah satu intihan. Kas salah satu intihan itu seperti mata rantai. Dalam cara ini dilakukan dan yang terbuka di dari kebaikan dari Bapak Ibu Alam Rabbi Ta'ala. Maka dalam
jamiah atau ruang khusyuk yang tinggi, maka dia menetapkan dua yang pertama didatangkan imam untuk yang bersyukur kepadanya dan yang kedua diturunkan musibah di badannya atau hartanya, maka dia kembali kepada Allah dan turun kepadanya. Boleh jadi semua ini menjadi sebab dia jiwanya, hatinya tidak sibuk dengan dunia dan hatinya bergantung kepada Allah. Maksud daripada Allah kepada hamba ini agar kembali kepada Allah dalam keadaan khusyuk, taat atau khusyuk, keikhlasan, sukarela karena hamba terpaksa. Jadi saya dapat kitab ini menjelaskan bahwa orang yang melakukan ibadah taat kepada Allah tidak dengan segala kelembutan ihsan. Ihsan ini akhlak, adab, asrar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah belenggu dia seorang yang belum sampai kepada ibadah dengan ihsan, ibadahnya itu saja sudah berat. Dan dia akan mengatakan bahwa kalau di kalangan awam mudah ternyata jadi orang benar itu banyak ujilah kita karena konsep benar yang dimaksud oleh orang secara umum itu melakukan ibadah secara fisik saja, berusaha optimal waktu, punya duit untuk ngeluarin zakatnya, jika berlebih wajib beri haji, wajib memberi, wajib menolong. Kan berat melakukan, enggak mudah. Apalagi dilihat ketika di binat kudu sabar. Nah, keberatan, kesusahan ini dianggap ujian. Akhirnya keluar berat juga jadi orang muda. Belum menghadapi godaan itu, ya kata nafsu ya kata goda. Itu kalau sekedar nafsu normal. Para menyangka bahwa wali itu dan nafsunya. Manusia itu mikrokosmos. Maknanya
kamu. Jika manusia diciptakan dari lingkungan alam semesta, potensi topik dengan bahasa lain nafsu itu lebih besar, lebih maksimal, lebih dominan daripada setiap satu persatu binatang. Nah, Islam ini peraturan untuk manusia. Islam yang sesuai dan paling mengerti dengan tabiat manusia ini. Orang salah memahami. Jika sudah wali itu hilang tabiatnya itu, wah, ini Islam merusak tabiat, merusak sunnah Allah, tidak mungkin. Islam itu bagian dari sunnah Allah. Nah, ketika orang melakukan kebaikan, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu ada nafsu. Kalau tidak ada nafsu, tidak disuruh dan tidak dilarang. Inilah intinya. Dikasih nikmat, suruh syukur. Dikasih musibah, suruh kembali ke Allah. Untuk itu. Kalau seorang melakukan ibadah ini, saya ingin ikut hidup, karena bagi orang sufi hidup itu ibadah. Kan orang yang memahami agama secara teks, kalau orang yang rumahnya dikunci, bayar itu akhirat. Kalau yang orang di pasar hidup, mah itu dunia baik. Padahal dua-duanya di dunia buat nanti. Mungkin yang lebih dunia itu mungkin kiai yang dibangun. Nyari duit dengan agama lebih buruk. Ini pandangannya sama Allah. Mungkin orang yang dihidup itu lebih akhirat. Untuk istri, untuk anak, untuk ibadah, benar. Status sosial, keadaan hidupnya seperti itu. Tetapi dia mensyukuri, mengembalikan kepada Allah apa yang terjadi pada dia, rugia, muslimah. Belum tentu orang yang punya ilmu dan beramal ceramah ya, lebih hamba. Nah, maka jika orang belum memiliki ihsan, maka dia melihat bahwa ibadah ini dan hidup ini berat. Benar. Ini tadi ungkapannya, jadi orang benar itu terus khusus. Karena dia mengira kalau apabila maksiat udah aja, udah apa ya, udah gugur gitu, udah gugur, ini sedih gugur soal agama ini. Padahal orang suci memandang dosa itu tangga untuk naik kelas, tangga. Yo, yang nyiptain dosa itu Allah, yang mengatakan dosa aja Allah. Syariat secara hakikat oleh cipta. Allah menciptakan itu bil hak, bukan bil mal.
ketika orang surga mengaku nahnu qaumun ya'buduna Allah bila kasal, bila halal, bila halal, bila. Karena dia hamba. Secara umum, bahwa konsekuensi daripada orang yang beribadah kepada Allah dengan baik, ya, maka dia mendapatkan dua perkara: nikmat wajib disyukuri, musibah wajib dia kembali kepada dan tunduk kepada. Nah, ini yang membuat dia tidak sibuk dengan dunia. Nah, ini kata-kata tidak sibuk dengan dunia menurut tasawuf ini bukan di tangan, ya, tetapi di hati. Nah, contohnya kan tadi, orang 24 jam kelihatannya ceramah mulu, tapi hatinya istighfar di dunia. Orang yang nyemek sayuran 24 jam, ya, sibuk sebagai hamba Allah, ini nasib dari Allah, dia berniaga memang ini yang Allah berikan, dia terima dan dia berusaha menampakkan anak istrinya, tidak sibuk dengan dunia. Untuk rugi atau tertipu, dia menganggap semua dari Allah. Belum tentu orang yang ceramah dan membaca. Jadi bukan sibuk secara jahil itu. Sufi atau ilah, jangan kamu sibuk dengan dunia. Perintahnya kepada rohani, bukan kepada. Salahnya mereka tidak belajar tasawuf membaca ibarat teks buku-buku tasawuf. Wih, mantap orang sufi ini. Makan batu loh akhirnya gitu. Kata dia mah dia banget yang pintar. Wa ta'alluq bihi, dan bergantung kepada Allah. Tetapi kalau dia melakukan sesuatu itu dengan segala ihsan, ya, maka semuanya adalah anugerah. Maka orang suci menjadi taat itu rahmat, dosa itu hikmah. Untung itu rahmat, rugi itu hikmah. Terus saya jadi kembangkan bahwa ini adalah dua pasangan yang mesti ada, ya. Jadi keuntungan tidak perlu dikutuk, kerugian tidak perlu dikutuk, dijauhi, tidak diharapkan kedatangannya dan menggigil ketika menghadapinya atau ini. Bahkan dia sudah berpikir bahwa akan ada rugi untuk menambah rasa keuntungan yang nikmat itu. Ya, katakan kalau tidak ada berita itu, kebahagiaan itu kehilangan makna. Jadi berarti sekali kehadiran berita itu dalam kebahagiaan itu. Nah, sehingga tidak, ya, lulus ujiannya sudah. Lulus. Jika masih merasa ini impian, impian kan beban takdir. Itu sebab orang sufi sungguh itu takdir, beban itu negara. Karena dia menghadapinya dengan segala kelembutan biasa.
Andaikan seseorang apabila dia baru tobat misalnya, baru masuk Islam dan bertobat, memperbaiki bangunan Islam di dalam dirinya, mulai dari ilmunya, amal, dan kemudian setelah dia mengamalkan, ya, dia bagaimana akan melakukan karena Allah dan dengan Allah. Jangan buru-buru mengaku bahwa dia sudah kelar, ya, punya ilmu dan sudah melihat bahwa amal yang dilakukan sejak kecil sudah didasari ilmu. Tadinya kan belum, anak kecil kan belum didasari ilmu. Coba orang kalau nggak ngaji di kampung, ngikutin ibadah, banyak sholat dari kecil sampai tua, itu kualitasnya itu juga. Sholat bukan berdasarkan ilmu, sedangkan ibadah, amal tidak berdasarkan ilmu, lan yaflayan pun nggak jadi amal. Karena amal itu berdasarkan ilmu. Kalau bocah maka memang ilmunya belum ada. Apabila sudah ada akal, apabila dia sudah punya ilmu dan alim, baru dia melandasi amal ibadahnya dengan ilmu. Ini belum pakai batin hidupnya, belum ibadah yang disebut hakikat baru syariat. Nah, maka disinilah yang disebut hakikat menjadikan amal yang berdasarkan ilmu sebagai materi tarbiyah untuk membersihkan hati. Inilah proses ihsan. Nah, ihsan ada dua. Sebenarnya ihsan itu hakikat, yaitu hakikat syariah, hakikat din, hakikat amal. Tapi semuanya di dunia ini melalui kasbi. Kasbi itu bukan kita menciptakan perbuatan menama, kehendak bukan. Kasbi itu memanfaatkan ciptaan. Allah kasih akal dengan kecerdasannya sekian, dia yaksin. Bukan menciptakan. Kalau menciptakan nanti jadi kodarinah. Nah, maka ilmu yang amal yang berdasarkan ilmu ini, ya, jangan berhenti di situ. Kalau berhenti di situ terus mengaku sebagai ulama, oke, tanpa perlu bertasawuf, walaupun batas diri. Apa bedanya? Kan secara zahir tidak ada bedanya. Dia tidak melihat pada bagian, ya, khusyuk tidak, ikhlas tidak, sidik tidak, hidup tidak, sabar tidak, tawakal tidak, qanaah tidak, zuhud tidak, waro tidak. Nah, ini yang kosong, ya, sektor ini yang kosong dari kebanyakan ulama. Kita tidak bicara apa? Alam tidak bicara ulama. Ini menimbulkan ekstrim, pasif, tergoda dunia, harta, tahta, ya, Toyota, senjata, wanita, ini. Sudah dibangun, bangunannya ambruk, karena Allah akan menguji. Akan menguji dengan nafsu, dengan syaitan, dengan dunia, dengan orang yang dengki. Ibadah itu sendiri, hidup ini sendiri, dia berwaktu airul asam. Ya, Allah berfirman, Allah ciptakan hidup dan mati, dia berwaktu airul asam. Namun apabila dia melakukannya dengan ihsan, lulus. Nah, dia sudah melihat semua dari Allah. Melihatnya pakai batin, bukan pakai ilmu. Pakai batin itu memiliki hakikat akhlak, karakter mulia di dalam diri. Dengan sabar, dengan ridho, dengan tawakal, itu punya mata batin, bukan punya karakter. Karena kita memandang
ulama secara umum memandang agama itu dari tek aja. Gua tahu dalilnya sabar, kurang sabar bagaimana pakai dalil. Kino Allah sendiri, gua kurang bagaimana sabar. Gua udah tungguin, gua tahu murid kurang ajar. Lah kita ini manusia, nggak sabar-sabar karena terus udah keluar dari agama itu sebetulnya. Nggak sabar, jangan pakai ada justifikasi atau legalitas. Coba miliki sabar, dia akan tahu rasanya bagaimana. Ini kata ada dalam kitab-kitab lain bahwa orang sufi mengumpamakan akhlak sifat batin ini seperti putri raja yang ingin kita lamar, karena wilayah itu, kewalian itu adalah akhlak batin, itu kewalian. Wali-wali itu punya akhlak batin, punya sabar, gitu, syukur, ikhlas, zuhud, waro, qanaah, yakin, syauq, mahabbah, ya, husnudzan, ikhlas. Itu makin banyak akhlak itu makin cantik. Makin banyak makin cantik. Mencantik itu kan akhlak. Kata Bung Haji Rahmat Irama. Di balik kerudung putih itu kan akhlaknya itu banget sih. Yang enggak putih, enggak putih juga, yang hitam-hitam juga banyak yang akhlaknya bagus. Kerudungnya. Nah, maka diumpamakan akhlak-akhlak ini oleh orang sufi putri Tuhan. Coba itu. Karena emang itu lahirnya dari Tuhan. Akhirnya apa kata mereka? Al-awliya'u awaisullah. Man yahtubuha ad-dimahroha. Yang pengen ngelamar bayar maharnya. Pakai apa bayarannya? Pakai amal bi'ilmin. Pakai ilmu, amal berdasarkan ilmu. Ibadah kita semua jadikan mahar untuk melamar anak Tuhan untuk mendapatkan syuhud dan ma'rifat. Itu udah bilang ulama berhenti di situ, punya ilmu amal. Bapaknya pimpinan pondok langsung jadi pimpinan pondok, selesai itu faukul jamin sudah. Basulama Sa'ir keluar dulu selesai, tidak melanjutkan kepada Allah. Maka ini impian Allah, kasih impian. Kagak lulus lulus. Kita kalau ada kiai, kemudian kiai lagi, kemudian kiai tujuh kali misalnya. Di kalau di Jawa kita itu ujungnya Wali Songo aja udah paling mantep itu. Ya, wah udah punya mata batin itu. Mata batin itu. Jangan boleh-boleh itu, berarti boleh yang agak bukan begitu.
Ini bukan bahasa anak-anak, ini bahasa orang dewasa. Jangan melukur. Ini mau melukur. Padahal ini kurang. Seperti mereka mengaku. Ini kan, ini namanya saya menyebutnya testimoni wali. Ini udah meranapir kalau kita orang. Makasih bos, ingatnya. Yang udah menjalani tatbik amali lil kitab wa sunnah zahiran wa batinan ilman wa sulukan wa zawqah. Muncul testimoni dari mulutnya. Al-musyahadatu at'abu minal ibadah. Ini testimoni lah, kalau belum ngerasain obat belum sembuh malah gak bisa. Al-musyahadatu la yaduhu hadzambu. Enak baik. Gitu loh, enak baik. Orang kalau surut berbuat dosa cepat tobat. Man apa? Atai kamam la zambala. Paling tobat sama dengan orang tidak berdosa. Nah, kaidah yang tidak berdosa hanya Nabi doang, wali berdosa. Berdosa dalam konteks syariat, batinnya selalu ingat Allah, tidak berdosa. Ini yang buat orang tobat. Kalau kita mah sholat aja kan kagak ingat Allah. Jangan ngomong dosa, jangan. Dosa ingat Allah, wah ini lah sholat yang kagak ingat Allah, bagaimana berdosa. Ibadah ujian, kasihan ujian, hidup ini ujian. Jika dengan mulafaqatul ihsan, faqad najaha al-imtihan. Coba bagaimana menggelar kesimpian orang yang punya wilayah, sudah. Lalu apa kata dia? Kalau sudah membayar maharnya, ya, apa dia bilang? Maka halal melihat auratnya. Aurat itu dikatakan kasbul ghaib. Coba dari ayat ini aja. Ketika orang sufi hasilnya adalah tersikap yang gaib, itu bukan melihat jin. Bukan. Dari dasi ini saja. Kewalian itu anak putri Tuhan, barang siapa yang ingin melamarnya bayar maharnya. Li'anna mahruha al-faghali. Maharnya mahal sekali. Kalau kamu sudah bayar maharnya, maka engkau akan diperlihatkan seluruh auratnya. Ini orang sufi. Fujur, cabul banget. Segala muka auratnya. Padahal ini maksud bahwa musyahadah ma'rifat itu adalah sejauh mana apa, kekuatan musyahadah, terang-terangnya tergantung kesempurnaan akhlak-akhlak batin, karakter positif, maqamat ruhiyah itu. Makin sempurna, makin terang syukur. Nah, maka barang siapa yang punya amal berdasarkan ilmu dan jadikan ini untuk membersihkan nafsu sebagai mahar untuk mendapatkan ma'rifat. Karena Allah yang nurunin ma'rifat itu, Allah, bukan kita yang bikin. Melalui ilmu, amal berdasarkan ilmu itu, maka jangan ngaku dulu. Jangan berhenti di situ kalau kita dengan ibtida' dan lain sebagainya. Imam Al-Ghazali sudah jadi mujtahid mutlak. Dan imam masjid lima waktu, penulis buku. Lalu kemudian dia merasa bahwa rasa jauh dari Tuhan telah melilit jiwanya, gelisah. Ya karena kalau dia sudah melakukan semuanya berdasarkan ilmu, ternyata ininya enggak ada.
sama dengan orang yang udah dikawinin mengerjakan pekerjaan suami istri belum demen. Berat. Masih bapak lu ya? Bapak lu cuma kalau udah demen mah. Masih setahun nikah udah ya. Papa, mama belum nikah udah bapak mama bapak. Karena cinta. Ini mah udah punya anak semua lo. Bapak lu mah mau mana kan bahasa lu kayak gitu. Ya enggak ada. Mau lo otak lah. Berat. Maka orang punya ilmu dan kemudian beramal, alim, pula diangkat jadi kiai. Ada orang memfitnah musyrik pusing ya. Apa salah gua gitu kan? Kerjaan buat yang hari ngajar di mana Tuhannya terus? Udah enggak hilang, enggak bisa lagi, udah enggak ketemu. Dia baca lagi ayat, pantas orang pasek. Nah, tuh ciri-cirinya gitu. Raka. Lah kapan nimbuhin dia? Jadi dia yang enggak sehat-sehat. Terus ketemu engkongnya gitu lupa sedalam engkongnya gitu lupa ternyata alhamdulillah tuh masih lagi kenapa sih kebenaran itu diuji terus akhirnya kita gitu kan itu statusnya itu kiai heran saya. Panas dari dulu dia ada Abu Jahal, kalah segala gitu. Ceramah terus. Setiap ada Muhammad, ada Abu Jahal. Seolah dia Muhammad kan ada. Sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang sebelah sana udah enak jelek minta uger melihat. Kalau kita bahas orang sini mah cocok ulama ngomong benar menyakitkan. Jika Allah ingin mengangkat derajat seorang tinggi-tinggi, siapa yang mengangkatnya? Allah persiapkan yang mengangkatnya adalah orang yang menghasut. Lah kita kalau ceramah enggak ada yang hasut, waduh berapa kali. Ya. Enggak cuma jiwa yang kerja apa kalau begitu. Ya. Nyari. Kalau belum disogok supaya hasut. Nah, seorang sahabat masuk ke situ enggak ada tantangan. Apa dia bilang? Kampung ini mah ini saya tinggal. Kita mah pindah. Pada melawan terus orang. Jihad bisa begini ya. Bagaimana mereka yang memang tidak punya ilmu amal? Ya. Ini yang punya ilmu amalnya ini dia. Lakukan amalnya. Lalu bagaimana mau membangun manusia? Makanya disebut tasawuf itu binaul insan. Bikin orang. Dan itu lebih susah bikin orang. Minta maaf. Tidak sedikit orangnya. Kita jangan ngomong tentang insan. Ilmu juga kurang. Bukan mau habis banyak orang. Jadi bagaimana? Ini kita bicara tasawuf ya. Kalau bicara amal pahala, tapi kalau kita orang sebaik pahala itu akan terus lagi. Kenapa apa? Taklid di dalam beragama ini ya sudah sangat berat. Hatta di dalam tasawuf pun taklid juga. Akhirnya pada cuek bebek kepada
tidak berdosa. Orang bikin maulid di mana-mana, siapa yang perhatikan adab di dalam maulid? Ngapain terus? Semuanya di bawah ketawa ketiri. Ini hikmah yang kita berkata. Waqala radiyallahu anhu. Oleh karena itu apabila dia dikasih nikmat syukur, dikasih ibadah, dia rujuk apa dikasih musibah, rujuk kepada Allah, ya, maka dia akan mendapatkan kelembutan sikap Allah, sikap ihsan Allah. Karena hal jazaul ihsan ilal ihsan. Nah, apabila kita melakukan dengan ihsan, maka Allah ihsan. Tapi dibalik, jika Allah berikan, pasti orang itu memiliki. Jika memiliki, maka bisa memberi. Baik. Man lam yasyukurin ni'amat faqad ta'arrada li zawaliha. Ini musibahnya. Ya. Imtihannya maksudnya. Kita jangan ngomong musibah. Ya, imtihan. Karena kita sudah dipahamkan dalam agama ini, orang muslim itu bukan musibah tetapi ujian. Kalau musibah nol, kafir katanya. Tetapi justru yang paling menderita orang kita. Tapi ngakunya waktu Islam baik. Hukman la hakikat. Barang siapa yang tidak bersyukur nikmat, maka dia ditimpa kehilangan nikmat. Barang siapa mensyukurinya, maka nikmat itu akan diikat dengan tali. Maka barang siapa yang bersyukur nikmat itu membawa kepada kekalan nikmat itu, bahkan plus ya, kekal dan plus. La in syakartum la azidannakum. Wa kufruha, barang siapa yang tidak bersyukur nikmat, tidak bersyukur, maka ini nyaris akan menimpa, akan ditimpa kehilangan nikmat. Apa maksudnya ditimpa nikmat? Nikmat itu akan menjadi musibah. Ini dalilnya. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah nikmat yang ada di kaum itu menjadi nikmat, menjadi musibah. Hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Sehingga Allah baru merubah nikmat itu menjadi musibah apabila dia yang mendapat nikmat mestinya bersyukur malah kufur, berubah. Nikmat itu lawannya syukur. Kalau berubah kepada kufur, maka Allah pun akan merubah kepada nikmat. Ini ayat bukan cerita tentang orang siapa yang tidak merubah dirinya, maka Allah tidak berubah. Itu ditafsir apa ada yang tafsir itu? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak merubah diri kaum kecuali dia berubahnya baru Allah berubah. Di mana tafsirnya? Itu tafsiran Orde Baru dulu. Sekarang udah zaman reformasi. Dulu Indonesia mau dirubah oleh pemerintah. Republik ini zaman Soeharto. Dari negara agraria, agraris, menjadi negara industri. Ulama menolak. Kenapa? Karena negara agraris ada maksiat banyak, apalagi negara industri melihatlah. Jika dibangun aja ketek di sini, konsekuensinya ada
PSK, ada minuman, ada ulama pun melakukan. Lalu alasannya kita mau menjadi memajukan negara ini, ingin berubah dari negara tertinggal menjadi berkembang negara. Kalau kita diam aja maka tidak bisa berubah. Dicari ulama, ada kan kita ada dalil ya, untuk mempengaruhi masyarakat agar menerima program akhirnya. Maka ini dalil keluar daripada ulama-ulama legendaris sekuler. Ada innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru, terus dari mulut-mulut ceramah, dari mulut ke mulut, ya ngajinya enggak langsung ke tafsir, ngajinya cuma dulu dari mulut ke mulut, ya udah enggak bisa menyaring kebenaran tafsir. Banyak permainan ayat Quran di zaman Orde Baru, nah ada ke kanan para kira ada. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin, Allah tidak merubah nikmat yang ada di sekaum itu menjadi nikmat. Kan kalau merubah nikmat menjadi nikmat, ini hatanya hatalil ghayah. Allah rubah menjadi musibah, nikmat itu menjadi musibah karena orang yang menerima nikmatnya telah berubah dengan kufur, bukan syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau syukur ziyadah, kalau kufur azab. Maka nikmat berubah menjadi apa? Musibah, azab, karena dia syukur dirubah kepada kufur. Secara halus lagi, anugerah yang paling tinggi, yang paling apa ya? Akulah Allah memberi hidayah kita memahami ilmu agama dan bisa mengamalkan ibadah ini. Oh, apalagi status sosial dikasih gelar kiai, tuan guru, ustaz, wali. Itu yang banyak kali nanti. Bagaimana bersyukur ini? Apabila seorang itu mengakui bahwa ini dari Allah, fakat syakar dan ihsan namanya. Karena orang sufi memandang bahwa makrifat aja bukan dia, itu dari Allah. Paham? Paham? Mensyukuri itu syukur yang paling tinggi. Maka Imam Al-Imam Abdul Hasan Syazili, akhlak yang tertinggi adalah syukur. Sekarang orang yang punya ilmu dan amal dan dengan status gelar ya, kehormatan sebagai orang yang punya ilmu, apa dah gelarnya? Kiai, ajengan, abuya, syekh, tuan guru, ustaz, mualim, apa lagi? Bukan, ini gelar ulama, gelar ilmu. Aku ya, mama. Apa beda? Jika dia belum menyaksikan mata batin bahwa hal dari Allah, falam yashkur. Maka ya, ada azab, ada siksa, ada berat, ada susah, ada kecewa, ada merana, ada kesalahan, ada boring, ada menderita, ada. Apa beda? Ada. Cuma karena ilmunya kuat, tidak berhenti beramal. Karena apapun yang saya mengumpamakannya,
Bahkan Rasulullah mengatakan kalau orang belum mengenal Allah Alfa, walau kana ibna sab tis'ina sana. Ya, ukuran anak kecil kan dikasih burung dipijat, enggak tahu itu burung dipijat kan. Enggak tahu nikmat Allah. Dikasih duit sejuta dibeli bakso sekaligus. Dan maka selamanya gak lulus masih berantem baik gitu, masih hubul jidal apa sebabnya, apa sebab, apa aja sebabnya, bisa ekonomi, bisa politik, bisa apa lah. Masa urusan Kristus berantem kecil lah. Yang
Yang kedua masalah zahir batin. Wah, itu kali zahir, kita mali batin. Lama-lama membatin bisa itu mali batin. Keluar-keluar jalannya lagi. Lepas disimpan itu lama membatin. Nanti sama kulit, lalu terus ada apa? Tai. Jadi zahir batin itu sesuatu yang tidak dapat dipisah. Sesuatu yang tunggal. Seperti koin. Pipi sebelah sini tersawas di sini. Zahir sebelah sini batin sebelah sini. Ini. Tapi ini tidak sedikit lah ulama mengatakan, ulama sufi mengatakan ini ulama sufi, ulama sufi. Soalnya itu orang lain dari agama ini. Tapi bagaimana ceritanya? Coba tanya, kita tarekat apa? Tarekat itu tarekat, tarekat. Cara, cara apa kita bisa? Tanpa harus membentuk punya tarekat itu istilah di dalam sebuah ilmu. Bidang ilsan, bidang tasawuf, naon teh tarekat teh jangan main abang-abang tahu artinya secara kongs karena itu menyakiti umat Islam. Rusak. Takutlah Allah terus berbuat baik kepada kita, kita terus berbuat buruk kepadanya. An yakuna dzalika istidraja. Atau dalam pengertian lain, kalau orang hidup ini enak, gak kagak ada ujiannya pisan. Itu istidraj, bukan bagus. Coba Fir'aun itu pernah sakit. Ternyata bukan untuk ditinggikan. Dihancur. Makanya hidup ini kudu ada dosa dan kudu dalam arti proses. Mencoba orang kenal dari yang misalnya itu tek, kalau melihat orang dosa terus kelihatan tek jelek, kotor, buruk. Wah, kalau udah ngomong kayak dia romannya gak berdosa bakalnya. Sampai gua heran tuh orang yang jahat, gua bilang lah orang jahat heran karena malaikat jahat banget baru heran. Yang gua heran iblis jadi wali baru. Giliran dia aja salah. Al insan mahalul intervensi yang tidak, tapi tidak mendidik. Itu sebab kata orang sufi sedikit yang komitmen dengan manhaj arti manhaj ini manhaj terbiar. Di dalam tarekat itu hanya si guru itu menyibukkan diri dengan Allah saja. Sudah. Dengan sibuk dengan gorengan-gorengan lain. Ini gorengan teh, gorengan tahu, gorengan apa? Molen. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan menang. Kenapa istidraj maknanya itu dijatuhkan? Padahal daraj itu maknanya naik. Karena jatuh dari sesuatu yang tinggi itu tanah. Istidraj itu itu istidraj. Nah kalau orang di bawah jatuh kan rasa di bawah ujung tingkat 17 jatuh. Itu istidraj jatuh dari atas atau Allah memberikan kamu ihsan taat ihsan hidayah ihsan karena semua ihsan lalu kita juga melakukannya dengan ihsan maka itu adalah rabu darajat, ma'unat, haramat. Haramat yang paling tinggi adalah mura'atul adabin Allah.
dia mampu menjaga hubungan batin kepada Allah itu karamatan paling tinggi. Ingat nama Allah itu tidak lupa-lupa. Memang ingat itu sampai kapanpun tidak pernah lupa. Jika Allah kasih ingat tidak pernah lupa. Nah kalau kita enggak dikasih ingat, nah bagaimana mungkin kan orang kagak punya ingat? Kan lupa namanya. Itu sama dengan orang kalau lupa kagak bakal ingat. Eh kemana para gua ya? Eh kemana punya lupa kan? Lah katanya itu kayak ingat. Begitu ingat aja, wah ingat gua. Aduh dan cepat.
segala kelemahan yang ada satu pecah. Mungkin maksudnya, tapi ilmu itu apa? Yang kita persoalkan ya, adalah bagaimana umat yang tidak mengerti ini. Itu sebab ulama' itu dilarang berada di tempat fitnah. Apa? Rahmatan lil alamin. Bagaimana kamu? Ini untuk dibahami. Sesat.
ini tidak tahu adabnya bagaimana. Ini merupakan jahil. Dia suruh ladang enggak ada sanksi. Lalu dia bilang, kalau memang saya suruh ladang, udah enggak ada madad dari Allah. Bahkan saya udah dijauhi. Saya masih paham agama, masih boleh nerangin agama, masih terus. Padahal bahwa dia ta'ul madad anhu min haitsulah yashur. Madad udah pulang terus. Para abu bila berhenti dengan ilmu dan amal, berhenti di situ. Kata al-madad. Meskipun tidak putus, ya, tidak putus memang ibadah terus, tetapi nggak bertambah. Itu sudah merupakan berubah, cuma nggak terasa. Nggak bertambah apa, nggak bertambah dapat melihat dosa, nggak bertambah bersih, tidak bertambah. Bukono, oke. Itu juga sudah sama dengan penjauhan dari Allah bahwa lain itu. Masa yang sejadi kaya baik, misalnya. Oh, karena berkah, saya nggak biar apa gek. Go gek. Atau meskipun bukan berupa sebuah pemutusan ketaatan, pemutusan kepahaman, ya, bukan, bahkan tanda bahwa disanksi hukum oleh Allah, dia ikutan manusia. Yukhalli kama turid, diajsomin sama Allah, makan tuh, itu yang lu pengen. Jadi ulama makin kaya, makin banyak muridnya, makin besar pondoknya, makin makan. Itu lebih baik. Lagi dengan saya makin maju baik. Gitu. Duduk dengan murabbi. Maka dia tahu. Testimoni orang yang dengan Allah ibadah itu. Itu yang kita kasih kita tangan. Ini ulang-ulang kaya begini. Karena itu sunatullah terus terulang. Kita etak kitab yang kita baca tentang ini teh abad ke 4, 5, 6 masih ada. Walau lam yakun illa an yukhallika wa ma turid. Jangan merasa enak banget. Orang yang mengerti hakikat kehidupan ini yang Allah jadikan kullu syai'in khalaqnahu zawjain. Jong-jong ben. Ya enggak ada apa-apa. Enggak main. Orang benar kan enggak ada apa-apa. Padahal Nabi mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya summal amsal al-amsal. Ini juga terus dibahas lagi nih. Paling berat-beratnya musibah pada manusia Nabi dan orang yang sepertinya seperti ibtila ini bukan musibah, tetapi ya, dalam sebuah menciptakan lagu sakitnya tuh di sini. Nah, ya.
Sakit, saya. Coba. Seseorang sakit, saya apa sih? Sakit, saya mesti. Iyalah, itu bunyinya karena sakit jiwa. Kalau sehat mah enggak? Sehat, saya akan begitu. Enggak ada orang yang menyakiti kita. Jadi perkataan Rasul. Orang yang melakukan kesalahan yang menyakiti dirinya sendiri di dunia waktu itu. Di aklihi wa nafsih. Akalnya, jiwanya, dia sakit itu. Menderita ya. Nah ini. Bahkan salah satu subul adab. Kalau di dalam tarekat. Ya. Al-i'tiraf ala syekhin. Itu sama dengan i'tiraf ala Allah. Banyak kalau dalam konteks tarekat ya, ini kan kelihatan konteks umum ya. Kalau dalam tarekat yang mungkin permasalahan dulu dengan mungkin bagaimana dikatakan sebelah karena hubungan dia katakan proses orang dalam tarekat itu sebetulnya sedang melamar kewilayahan itu teh ada di dalam qalbul awliya. Silakan dalam